gerakan goncang bumi ya. Jadi goncang bumi ini tujuannya untuk menggerakkan tubuh kita ya. Karena Mr. Anthony Robbins bilang your emotion created by your motion. Emosimu dibentuk oleh gerakanmu. Oke ya, ini saya kasih contoh satu kali ya. Mulai dari tepuk tangan. Seperti pesan Pak Tung bahwa namanya goncang bumi, gempa bumi itu ada jumlah skalanya ya, ada skala Richternya. Yang kita pakai skala Richter yang paling tinggi ya. Saya kasih contoh. Kita mulai dari tepukan. Makin lama makin cepat.